bahwa kita pada hari ini sedang mengingat kembali kelahiran Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan maksud dan tujuan menambah semangat ibadah kita. Mungkin ibadah kita selama ini tidak lebih baik, maka kemudian kita perbaiki ibadah kita. Jika selama ini hidup kita kurang baik, kita perbaiki hidup kita. Jika akhlak kita kurang baik, kita perbaiki akhlak kita. Dan contoh utamanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah turunkan sebagai rahmatan lil alamin, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak mengutus engkau semata-mata wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bil haqqi fil wujudi illa wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Samahatul fudala wal kurama, para alim, para alamah, para kiai, para ustaz, para tuan guru, segenap pengurus musalla al-munawwarah, semoga yang hadir pada pagi hari ini semuanya mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah selamatkan kita dari dunia dan akhirat, amin. Dan kelak kita berkumpul dengan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Nabi, "Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba." Seseorang pasti akan dikumpulkan dengan apa yang dicintainya. Saya yakin insyaallah para bapak, para ibu, para pakcik, makcik, paklong, maklong, makngah, mausu, sahabat-sahabat semuanya, insya Allah kita bakal masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena kita mencintainya dan insya Allah beliau mencintai kita semuanya, amin. Saya mohon maaf dan mohon izin kepada para ustaz, para guru. Saya duduk agak lebih tinggi dari jamaah. Bukan saya lebih mulia, lebih hebat, lebih pintar, lebih alim dan lebih pandai. Tapi karena memang saya sudah disiapin sama panitia. Mubadir rasanya kalau tak saya pakai ini. Boleh juga saya bawa pulang, nanti saya pinjam 2 bulan ini. Karena memang pagi ini insya Allah selepas dari Al-Munawwarah, nanti saya langsung ke Jalan Wonodadi di Jalan Ahmad Yani 2. Selepas dari Wonodadi, kemudian saya pulang ke arah Parwasal dan insya Allah nanti malam di komplek kepolisian di komplek Brimob. Dan hari ini insya Allah ada 4 jadwal yang harus saya penuhi. Dan insya Allah karena memang bulan Oktober saya harus menyelesaikan jadwal di Kalimantan Barat dan Indonesia. Karena selepas itu saya harus berangkat lagi ke Malaysia dan beberapa negara bagian di Malaysia. Saya sangat berbahagia berkumpul dengan jamaah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ma. Oh ma. Ma. Pengen masuk surga kah? Mau yang bayar yang gratis? Ada surga gratis Pak Ustaz? Punya siapa itu? Punya maklong kah?
Allah mengingatkan liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru ankum sayyiatihim wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima. Allah pasti bakal memasukkan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada yaumil qiyamah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada adanya takdir baik dan buruk itu semata-mata karena datangnya dari Allah. Kelak mereka pasti dimasukkan ke dalam surganya Allah, di mana dalam surga itu terdapat sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, dan Allah pasti memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah. Maka imannya kita pagi hari ini sedang diuji oleh Allah. Kalau memang kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka niscaya kita meninggalkan pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan yang tidak manfaat. Maka untuk panitia, seluruh panitia yang bersusah payah sebagaimana yang disampaikan tadi, pada satu masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dan diriwayatkan secara marfu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ya Ali, seandainya ada satu orang yang beriman kepada Allah karena sebabmu, kalau seandainya ada satu orang mendapatkan petunjuk dari Allah karena sebabmu, seandainya panitia pagi hari ini menjadi sebab seseorang beriman kepada Allah, seandainya ada orang beriman kepada Allah, mencintai Allah dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena berkumpulnya pagi hari ini dikumpulkan oleh panitia, maka Allah siapkan pahala terbaik untuk panitia pagi hari ini. Pahala yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik dibandingkan dengan bersedekah unta yang paling mahal. Maka semoga kita semuanya, panitia yang susah payah mengundang para jamaah, mengumpulkan rupiah demi rupiah, ibu-ibu yang sudah masak bersusah payah dari kemarin sampai pagi hari dan selesainya acara ini, insya Allah Allah menyiapkan pahala terbaik untuk Anda semuanya. Amin. Bulan ini bulan Rabiul Awal, bulan yang ketiga dalam penanggalan umat Islam. Karena bulan pertama bulan Muharram, yang kedua bulan Safar, dan hari ini adalah Rabiul Awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, dinukil oleh seorang ahli sejarah yang bernama Ibnu Ishaq, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin, litsnatay asyarata lailatan khalat min syahri Rabi'il Awwal. Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada hari Senin malam hari menjelang subuh, dalam keadaan yang penuh tenang dan ketenangan. Bagi para kiai, insyaallah kenal dengan Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haythami atau yang dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Haythami. Beliau meriwayatkan dalam kitab Ni'matul Kubra 'alal 'alam. Apa yang beliau ceritakan untuk kita? Pada malam hari menjelang subuh di tengah malam, datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab sampai kepada Nabi Ismail, berdoa kepada Allah di sekitar Baitullah.
Abdul Muthalib berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kemudahan atas kelahiran cucuku yang mungkin sesaat lagi akan segera lahir, karena dia sudah tidak lagi memiliki seorang ayah, karena anakku yang bernama Abdullah wafat atau meninggal di saat dia masih dalam kandungan. Maka menjelang kelahirannya, Sayyidah Aminah bintu Wahb, ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aminah, berada dalam kesedihan karena di saat melahirkan tidak didampingi oleh suaminya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Dalam keadaan yang sedih itu, kemudian Allah menghibur hati ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tiba-tiba Sayyidah Aminah ibunda Nabi melihat ke atas atap rumahnya. Atap rumah beliau terbelah, dan tiba-tiba datang empat orang perempuan yang sangat cantik jelita, yang wajahnya sangat rupawan, yang dipenuhi dengan cahaya, dan tubuhnya penuh dengan harum-haruman dan mewangian. Dan wanita yang pertama yang datang memperkenalkan dirinya, assalamu alayki ya Aminah bintu Wahb, salam sejahtera bagimu wahai Aminah bintu Wahb, aku adalah ibundamu Hawa, aku adalah ibu dari seluruh manusia, aku akan menyampaikan sebuah kabar kepadamu bahwa sesaat lagi engkau akan melahirkan seorang manusia yang paling mulia, seorang manusia yang paling sempurna, yang tidak ada melebihi kesempurnaannya dari mulai awal penciptaan hingga manusia yang terakhir, dan sesaat lagi akan dilahirkan olehmu, salam sejahtera dan kebahagiaan atasmu. Kemudian yang kedua wanita yang datang adalah Sarah, istri dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan mengucapkan kalimat yang sama, salam sejahtera bagimu wahai Aminah, sesaat lagi engkau menjadi manusia dan seorang wanita yang paling berbahagia, karena engkau akan melahirkan manusia yang paling sempurna, yang akan memberikan kebahagiaan bagi seluruh makhluk. Dan kemudian wanita yang ketiga yang bernama Asiyah binti Muzahim, sebagian riwayat menyatakan Asiyah adalah ibunda Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, dan beliau mengucapkan kalimat yang sama. Dan yang terakhir adalah Sayyidah Maryam binti Imran, ibunda dari Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Setelah empat wanita yang mulia ini, setelah Siti Hawa, kemudian Sarah, kemudian Asiyah binti Muzahim, dan kemudian Maryam atau Sayyidah Maryam binti Imran meninggalkan tempat, kemudian datang seorang bidan yang bernama Sifa, dan Sifa ini adalah ibunda dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, yang membantu kelahiran Sayyidah Aminah bintu Wahb pada pagi yang mulia itu. Digambarkan oleh Sayyidah Aminah, ketika itu langit bintang, langit di angkasa begitu cerah, tidak ada sepotong awan pun. Ketika menjelang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, planet-planet, bulan, bintang gemintang, semuanya bertasbih kepada Allah sebagaimana tasbihnya para malaikat-malaikat di sisi ars Allah. Malaikat-malaikat yang ada di bumi dan di langit semuanya sedang bertasbih menanti kelahiran Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sembari mengucapkan kalimat yang sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar,
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kemudian kesaksian bidan beliau yang bernama Sifah, ibunda dari sahabat Abdurrahman bin Auf, ketika lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu darah pun, tidak ada sedarah yang menetes. Tidak ada satu darah yang menetes ketika beliau dilahirkan. Tubuhnya dipenuhi dengan cahaya kemuliaan. Dan Sifa menyaksikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir, tangan beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keagungan dan kemuliaan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah bahagianya, alangkah indahnya pertemuan kita hari ini yang Allah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainakum illa nazalat alaykumus sakinah wa ghashiyatkumur rahmah wa khaffatkumul malaikah wa dzakarakumullahu fi man indakum. Pagi ini, saat ini, insyaallah kita akan digolongkan sebagai orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga iman kita ditambahkan oleh Allah, amin. Rasa cinta kita kepada Rasulullah semakin ditambahkan, amin. Anak-anak kita Allah jadikan sebagai anak salih dan salihah, mencintai agama Allah ini, mencintai baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya lupa nama beliau ini. Ustaz Ismukum Karim Tajuddin, mahkota agama. Ustaz, Ustaz pernah jatuh cinta? Pernah apa sering? Pernah Ustaz? Baik. Waktu Ustaz jatuh cinta, apa ucapan Ustaz untuk calon istri waktu masa itu? Ustaz, masih ingat? Apa ya? Apa kalimat Ustaz? Laki yang macam apa, lupa dah. Ustaz Muftar, pernah jatuh cinta? Beliau ni masih muda, gigi belum tumbuh. Ustaz, waktu mau melamar istri, apa ucapan Ustaz pada istri? Ya, waktu melamar, waktu ngayu lah, anggaplah macam tu lah. Apa? Apa? Tak ada ke mana. Dah macam ini pun masih bual I love you kata. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Rasulullah mengatakan untuk kita, majtama'u qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah segolongan kaum sedang berkumpul di masjid, di antara masjid-masjid Allah, maksudnya di rumah Allah, seperti surau, seperti musalla, seperti masjid, yatluna kitab Allah, mereka membacakan ayat-ayat Allah sebagaimana yang dibacakan oleh Ustaz Mukhtar tadi, dan kemudian mempelajari Al-Quran sebagaimana yang saya sampaikan. Illa nazalat alaikumus sakinah,
melainkan Allah pasti menurunkan ketenangan di dalam hati mereka semuanya. Mendengarkan Al-Quran tenang, mendengarkan salawat tenang, mendengarkan madah atau syair-syair pujian kepada Nabi tenang. Insya Allah nanti pulang ke rumah masing-masing, ketenangan hati kita semakin ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Banyak duit tenang, tak ada duit tak. Maka boleh saya tanya, Bu? Bu? Ibu? Bu? Ah. Mau jadi orang kaya tak bahagia atau orang miskin tapi bahagia? Baik, saya balikkan lagi. Nanti saya ibu boleh tanya dengan istri saya yang kerudung hijau tu. Itu istri saya. Istri saya satu-satunya. Mau pilih jadi orang kaya tak bahagia atau miskin tapi bahagia? Yakin? Yakin? Tenang Pak ya, mulai besok tak usah kerja Pak ya. Emang baik istri bapak ni. Pak, boleh bapak saya tanya, Pak, mau jadi orang kaya tak bahagia atau miskin bahagia? Ternyata lebih pintar bapak-bapak. Dia pilih nomor 3, lebih baik kaya dan bahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan illa nazalat alaikumus sakinah, melainkan Allah pasti turunkan ketenangan di hati mereka masing-masing, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmat yang tidak henti dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tidak ada pertemuan yang paling baik melainkan di dalamnya kita membicarakan tentang kebaikan-kebaikan dan ampunan Allah. Tidak ada majlis yang terbaik melainkan di dalamnya dibacakan salawat kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah, dan Allah menaungi mereka melalui naungan para malaikat-malaikat Allah. Seandainya mata kita bisa melihat, hati kita bisa melihat, niscaya di sekitar kita ada jutaan malaikat-malaikat Allah yang sedang menyaksikan kita mencari ilmu Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Janji Nabi, barang siapa yang mencari jalan kemudahan dengan mencari sesuatu melalui ilmu Allah, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalan baginya menuju surganya Allah. Kita mah hari ini, pagi ini, sedang maulidur rasul. Kita sedang mencari ilmu Allah, sedang mencari keridhaan Allah, sedang mencari syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mudahkan jalan bagi kita menuju surganya Allah. Dan hadis yang pertama tadi yang saya sampaikan, yang nomor 4 kata Nabi, wa dzakarakumullahu fi man indaku, yang paling membahagiakan mereka yang duduk di majlis ini kata Nabi, Allah menyebutkan mereka di sisi para kekasihnya. Nama kita sedang disebut oleh Allah, ya malaikat, ya malaikat, bahwa sesungguhnya fulan bin fulan pada pagi hari ini, saat ini sedang berkumpul di satu majlis di Musalla Al-Munawwarah Tanjung Raya 1, sedang mendengarkan pengajian, sedang mendengarkan ayat-ayat dan firman-firmanku kata Allah, sedang bersama-sama mendengarkan kebaikan di jalanku. Kemudian Allah sebutkan di antara para nabi, wahai para nabi, wahai para wali-wali Allah, wahai para aulia, wahai para orang-orang salih, kita sebenarnya sedang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para kekasih-kekasih mulianya. Alangkah bahagianya kita semuanya, mudah-mudahan kita dihidupkan dalam keadaan iman dan dimatikan dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khatimah membaca kalimat la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. Sebelum saya lanjut, boleh saya minum? Dari tadi kasih air tapi tak suruh minum. Ini maksudnya apa, panitia? Alhamdulillah. Boleh saya minta air putih? Pak Ustaz, saya bukan nyuruh Ustaz. Tidak, Ustaz. Sekalian tuangkan Ustaz. Tidak usah Ustaz, tidak usah. Bismillah. Masya Allah. Ustaz Mukhtar, usianya berapa Ustaz? 64 tahun. Rasulullah wafat umur berapa? 63. Satu tahun ya lebih. Lebih satu tahun? Mau nambah berapa tahun lagi? Masya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau. Kita masih membutuhkan ilmu beliau. Luar biasa, beliau ini qari, walaupun seusia beliau, beliau masih mau ngaji. Ini yang muda mana nih? Nah, kasihan nih beliau nih. Ini anak-anak muda. Senang seperti beliau menjadi seorang muqri. Menjadi seorang yang pandai, yang fasih dalam bacaan Al-Quran. Walaupun saya dengar tadi banyak shotnya Ustaznya. Karena faktor gigi tidak ada kali ini. Sin sama shot sama nampak nih. Tapi tak apa-apa, bagus kok ya. Sin, shot itu. Tapi syukur alif masih bisa ya. Oh ya. Kena biasa ya. Alhamdulillah. Walaupun seusia beliau, tapi beliau masih mau membacakan Al-Quran untuk kita semuanya. Semoga Allah merahmati beliau. Amin. Lantas, kalau memang kita mencintai Nabi, Allah bertanya kepada kita dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31, Allah mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sampaikan ya Rasulullah Muhammad, sampaikan kepada Ustaz Tajuddin, sampaikan kepada Ustaz Mukhtar, sampaikan kepada pengurus musalla Al Munawwarah, sampaikan kepada jamaah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian memang betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat ikut Nabi, ibadah ikut Nabi, akhlak ikut Nabi, sifatnya ikut Nabi, apapun yang dilakukan oleh Nabi, kata Allah, ikuti semuanya. Sebab dalam ayat yang lain, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ. Apa yang telah Allah datangkan kepada kalian melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil dan ikuti. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ. Dan apa yang dicegah oleh Nabimu, فَانْتَهُوهُ, maka jauhi oleh kalian. Maka kata Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita ikut Nabi, yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kalian semuanya. Kalau Allah sudah mencintai kita, urusan dunia ini selesai. Urusan dunia ini gampang. Urusan dunia ini tidak ada persoalan. Semuanya dimudahkan oleh Allah. Karena alam semesta, rezeki yang kita makan, semuanya diciptakan oleh Allah. Kalau kita punya masalah dengan rezeki, mintalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, maka Allah mudahkan urusanmu, urusan rezekimu. Kalau engkau punya masalah dengan keluargamu, mintalah kepada Allah, Allah akan memudahkanmu. Kalau engkau punya masalah dengan orang lain, minta kemudahan kepada Allah, Allah akan memudahkan urusanmu. Sebab persoalan dunia ini, bahkan persoalan akhirat, semuanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Sebesar apapun salah kalian, sebesar apapun dosa dan maksiat kalian, selagi kalian masih mau bertaubat kepada Allah, niscaya Allah mengampuni dosa kalian semuanya. Bukankah kasih sayang Allah melebihi segala-galanya? Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, lebih luas dibandingkan dengan segala sesuatu. Kalau ngerasa dosanya sebesar gunung,
bertaubatlah kepada Allah, maka ampunan Allah pasti luasnya melebihi bumi ini. Jika salah dan dosa kita sebesar kapal, maka niscaya ampunan Allah melebihi luasnya samudra. Jika maksiat kita kepada Allah seluas bumi, maka niscaya ampunan Allah melebihi luasnya alam semesta. Bukankah Allah sudah menetapkan bagi dirinya kitab rabbukum ala nafsihir rahmah? Bukankah Allah telah menetapkan bagi kalian semuanya Allah itu bersifat kasih sayang? Ya Allah, banyak betul dosa dan kesalahan saya ini ya Allah, tapi saya yakin dan percaya kepada ampunanmu ya Allah. Walaupun dosaku banyak ya Allah, tetapi bukankah ampunanmu lebih besar dan lebih luas dibandingkan dengan salahku ya Allah? Maka di majlis yang mulia ini, saudaraku sekalian, marilah kita sebagai sama orang-orang beriman, layak bagi kita untuk saling ingat mengingatkan dalam kebaikan. Elok rasanya kita nasihat menasihati dalam kebaikan di jalan Allah. Tidak ada manusia yang diciptakan sempurna selain Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah melihat dan menganggap orang lain lebih buruk dibandingkan dengan kita. Kalaulah seandainya hari ini kita berperilaku dan beramal salih, jangan pernah menganggap orang lain itu lebih buruk dibandingkan dengan kita. Kalau memang seandainya hari ini kita menjadi orang baik, jangan pernah melihat orang yang beriman dengan pandangan yang tidak baik. Kalau seandainya saudara kita hari ini sedang bermaksiat, jangan caci maki mereka, jangan hujat mereka, jangan mengumpat mereka, tapi doakan kepada Allah agar kemudian saudara kita ini diberikan hidayah oleh Allah dan segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak memiliki jaminan, boleh jadi hari ini yang paling beriman, besok pagi dia mungkin dia yang paling tidak beriman kepada Allah. Hari ini yang paling banyak maksiatnya kepada Allah, saat ini mungkin maksiatnya yang paling banyak kepada Allah, tapi boleh jadi nanti sore dia adalah orang yang paling baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga akhlak kita, jaga perilaku kita, jaga ucapan kita, jaga perbuatan kita, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga akhlaknya, selalu menjaga perilakunya, selalu menjaga ucapannya, selalu menjaga pandangannya terhadap orang lain, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat raufur rahim, karena beliau bersifat kasih sayang dan penyantun. Seburuk apapun akhlak orang lain kepada Nabi, seburuk apapun sifat sikap orang lain terhadap Nabi, Nabi tidak pernah membalas dengan keburukan yang sama. Jika ada orang yang menghina beliau, beliau tidak pernah membalas itu dengan hinaan. Ketika ada orang mencaci beliau, beliau tidak lantas marah dan kemudian membalas caciannya. Ketika ada orang memusuhi beliau, beliau tidak membalas permusuhannya. Ketika ada orang yang mengancam beliau, beliau tidak membalas itu dengan ancaman yang sama. Tetapi justru malah sebaliknya, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu tentang kebenaran yang aku sampaikan ya Allah. Alangkah mulianya akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudaraku sekalian, para jamaah yang berbahagia, pada saat yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah ini, pada saat yang berbahagia ini, pada saat yang berbahagia ini, saya sebagai hamba Allah, sebagai saudara dari bapak dan ibu, kita ini bersaudara dalam iman, kita mungkin berbeda bahasa, kita mungkin berbeda budaya dan istiadat, kita berbeda ayah dan berbeda ibu, tetapi semuanya adalah umat yang sama, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dipersaudarakan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesama orang-orang beriman hakikinya dia adalah bersaudara, maka saling berbuat baiklah di antara sesama kalian. Kalau ada sahabat dan teman yang mungkin tidak baik hari ini, doakan kepada Allah
agar Allah memberikan hidayah. Jika tetangga kita, anak kita, sahabat kita dan teman kita mungkin hari ini belum jadi orang saleh, kita doakan kepada Allah agar mereka jadi orang saleh dan kemudian tuntun mereka ke jalan Allah. Insya Allah inilah yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suatu hari ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berangkat ke masjid mau melaksanakan sholat, tiba-tiba di tengah perjalanan beliau dihadang oleh seorang Yahudi. Dan kemudian orang Yahudi ini langsung meludahi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Apakah Rasulullah mengumpatnya? Tidak. Tapi Rasulullah kemudian tersenyum. Seandainya besok pagi atau besok siang atau nanti sore, nih ya sampean, nanti sore mau datang ke musola mau sholat asar, tiba-tiba ada orang yang meludahi wajah sampean, apa yang sampean lakukan? Tersenyum, tersenyum kemudian senyum, tapi langsung naik. Belum tahu peninju aku ini. Rasulullah marah tidak? Ketika wajahnya diludahi, Rasulullah tersenyum dan kemudian membiarkan orang Yahudi itu mencaci maki beliau. Lewat saja Rasulullah. Besoknya lewat di tempat yang sama. Ditunggu lagi sama Yahudi ini. Diludahi lagi Nabi. Marahkan Nabi? Tidak. Nabi tersenyum lagi. Dan kemudian melewatinya. Sampai beberapa kali Nabi melewati rumah Yahudi ini. Diludahi Nabi biasa saja. Sampai suatu hari ketika Nabi melewati tempat ini dan orang ini tidak ada. Apakah Nabi langsung berangkat ke masjid? Tidak. Nabi menunggunya. Dalam hati Nabi berkata, kemana orang kemarin ya yang sudah memberikan saya hadiah? Ludah dibilang hadiah. Kok kita macam mana Pak? Hah? Sehari sabar. Dua hari? Sabar. Tiga kali? Penampak kau ya. Sampai kemudian setelah sholat Nabi memerintahkan sahabat, wahai sahabat, tolong kamu cari tahu rumah orang yang ada di pojokan jalan ini, sudah berapa hari aku tidak menemukannya. Kenapa ya Rasulullah? Iya, coba kamu cari tahu. Setelah itu kemudian sahabat ini mencari tahu, ternyata orang ini sedang sakit. Ya Rasulullah, orang yang Anda maksud itu sedang sakit ya Rasulullah. Coba, kalau kita mendengar orang yang musuhin kita sakit, apa yang kita ucapkan? Hah? Mampus, ngapa pula ngomong itu? Nabi berkata, ya Allah, dia sedang sakit. Ya udah, Nabi pulang dan menemui istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, tolong masakin masakan yang paling enak ya. Untuk apa ya Rasulullah? Kata Aisyah, ini temanku sedang sakit. Teman. Padahal setiap kali dia itu ngasih saya hadiah Aisyah. Dan saya dengar ternyata dia sedang sakit. Oh baik ya Nabi. Selepas Sayyidah Aisyah memasakkan masakan yang diminta oleh Nabi, kemudian mendatangi orang yang meludahinya. Ketika Nabi masuk, apa kata Yahudi ini? Halaktu ya Muhammad. Celaka saya ini Muhammad. Apa nak kau buat sini? Kau nak balas dendam ke? Taklah, kata Nabi. Aku ini sedang sakit Muhammad. Apa kau nak balas dendam? Tidak, kata Nabi. Saya datang kemari ini karena saya dengar awak ini sedang sakit. Lalu, ya kalau memang kau bisa, makanlah makanan ini. Istri saya masakkan buat awak. Siapa tahu awak bisa ada makan.
nanti lepas makan awak sehat, ludahi muka saya lagi. Kok saya tak ada, Pak? Ada orang musuh saya macam tu. Saya bawakan makanan. Isi bau baygon sikit. Nabi mendatangi orang yang memusuhinya, yang mencaci makinya. Ketika dia sakit, Nabi adalah orang pertama yang mendatangi dan mendoakan kesembuhannya. Alangkah mulianya akhlak Nabi, alangkah indahnya akhlak Nabi. Maka tidak salah jika kemudian Allah Azza wa Jalla wa Ala menyebutkan di dalam Quranul Karim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya pada dirimu Muhammad terdapat akhlak yang sangat agung. Apakah Nabi terdahulu tidak memiliki akhlak? Sama memiliki akhlak. Mengajarkan akhlak, mengajarkan ibadah, mengajarkan tauhid. Tetapi tidak seindah akhlak yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka di pagi hari yang mulia ini, mari kita kembali kepada uswah, kepada contoh dan keteladanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah ajarkan dalam Quranul Karim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah yang baik. Bagi siapa uswah? Bagi orang-orang yang mengharapkan ridha dari Allah dan hanya mengharapkan kebaikan di yaumil akhir, dan kemudian banyak mengingat Allah. Mengingat Allah di saat bahagia, mengingat Allah di dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang dan luangnya. Mengingat Allah senantiasa dalam keadaan susah dan gembira. Mengingat Allah dalam kesusahan, mengingat Allah dalam segala hal. Maka ketika kita mengingat Allah dalam kesusahan, maka Allah akan mengingat kita dalam kebahagiaan. Dan ketika kita bahagia, kita ingat kepada Allah, maka di saat susah Allah pasti akan mengingat kita semuanya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini sudah jam berapa, Pak? Hah? 11. Setengah 11 ya. Berarti waktu saya berapa menit lagi? Hah? Setengah jam lagi. Saya pun tahu, Mak, saya pun belum sarapan di rumah nih. Tahu bah. Belum lagi si abang-abang dah ngangkut makanan nih, makinlah Mak nengok belakang nih. Bang, bang, jangan angkut semua, bang. Jangan pancing-pancing saya ni, bang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang berinfak hari ini di jalan Allah, barang siapa yang hari ini berinfak di jalan Allah, barang siapa yang hari ini berinfak di jalan Allah hanya untuk mengingat Allah dan semakin menambah rasa mahabbah dan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah sedekahnya akan menjadi sedekah yang terbaik. Man anfaqa dirhaman, barang siapa yang berinfak satu dirham, satu dirham itu kurang lebih 4,000 je, faka'annama anfaqad dunya wa ma fiha, maka sama halnya dengan dia menginfakkan seluruh dunia dengan isinya. Nampak pula, karena tujuannya jihad fi sabilillah, mana jihadnya? Menghilangkan kebodohan dalam hati, datang ke majlis ilmu, itu namanya jihad. Maka insyaallah pakcik makcik, puan dan tuan yang menginfakkan hartanya dari kemarin untuk pengajian kita pada siang hari ini, insyaallah akan dihitung sebagai sedekah yang terbaik. Dan kita niatkan mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan, Allah alirkan kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada guru-guru kita semuanya, kepada ustaz-ustaz kita semuanya, kepada sahabat dan handai taulan, baik yang masih ada ataupun yang sudah lama meninggalkan kita semuanya. Semoga Allah merahmatinya di dalam kuburnya, amin ya rabbal alamin. Bagi para ibu-ibu, mak-mak yang mungkin sedang pegang HP, yang sedang pegang HP, nanti kalau balik di rumah boleh tengok. Silakan lihat channel dakwah saya di channel Facebook, namanya Zain Muhsin Official. Di situ sudah ada 115,000 pengikut saya. Di situ banyak sekali video-video dakwah yang mengajak kita semuanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala.
Saya agak takut-takut tadi yang kata sambutan tuh. Mana yang kata sambutan? Hampir salah ucap beliau. Kepada yang terhormat Ustaz Jin Muhsin. Wah. Wah, ini gawat nih. Untunglah dia tak beliau tuh tak salah lidah sikit. Bang, Zen bang ya. Bukan Jin bang ya. Kalau yang ceramah Jin, yang datang siapa? Yang bilang ibunya. Itulah mak. Saya nak cerita sikit lah. Ya. Saya berapa kali ke negara orang tu. Negara kita ni luar biasa. Kita hadir pengajian ni, mau bikin pengajian sampai nak tutup jalan pun tak masalah. Di negeri orang tu kita pengajian dibatasi. Jam 9 malam lewat lepas tak boleh. Pengajian malam jam 9 je. Kok kita mau pengajian sampai jam 1, jam 2 tak masalah. Jadwal kita tak diatur. Selagi tidak mengganggu. Tapi kalau negara orang, saya nak ceramah pun masih ditanya. Apa yang nak awak sampaikan Tuan Guru? Oh. Ini kalau ujian skripsi je. Oh. Saya besok nak sampaikan begini Tuan. Apa yang ini Tuan sampaikan begini, begini dan begitu. Kita di Indonesia ni aman je. Nak ceramah mu 3-4 jam pun tak masalah. Yang penting ustaznya kuat. Kalau negara orang tu dibatas, kita punya paling lama 1 jam. Kita ni masih nyaman. Alhamdulillah, negeri Indonesia ini Allah berikan kemudahan. Dan mudah-mudahan bangsa Indonesia ini diberikan negara, dijadikan sebagai negara yang adil, makmur, aman dan tenteram. Dan umat Islam mendapatkan tempat istimewa di tempat ini. Amin ya Rabbal. Maka para makcik, pakcik, para tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah, bahwa kita pada hari ini sedang mengingat kembali kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan maksud dan tujuan menambah semangat ibadah kita. Mungkin ibadah kita selama ini tidak lebih baik, maka kemudian kita perbaiki ibadah kita. Jika selama ini hidup kita kurang baik, kita perbaiki hidup kita. Jika akhlak kita kurang baik, kita perbaiki akhlak kita. Dan contoh utamanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah turunkan sebagai rahmatan lil alamin, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak mengutus engkau semata-mata wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melaksanakan ibadah haji yang disebut dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membawa 10.000 tentaranya dari Madinah menuju Makkah. Kemudian dalam perjalanan itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diiringi para sahabat dan kaum muslimin. Orang-orang yang berada di kota Makkah merasa cemas, merasa khawatir dan was-was. Jangan-jangan datangnya Nabi Muhammad ke kota Makkah adalah untuk melakukan peperangan. Sampai kemudian penduduk Makkah mengirimkan delegasi menjumpai Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh delegasi ini? Ya Muhammad, hari ini engkau datang dari tanah di mana kami pernah mengusirmu. Kami pernah mengusir kami dari Makkah dan engkau hijrah ke Madinah. Pada hari ini ya Muhammad, apakah engkau akan membalas perlakuan kami sebagaimana kami pernah mengusirmu dari Makkah? Dan apakah hari ini engkau akan mengusir kami? Ya Muhammad, dulu kami pernah memerangimu di saat engkau dengan umatmu masih sangat sedikit di kota Makkah. Maka hari ini ketika engkau kembali ke kota Makkah dengan ribuan tentaramu, apakah engkau akan memerangi kami wahai Muhammad? Apakah engkau akan membalas perlakuan kami?
Apakah engkau akan mengusir kami? Apakah engkau akan memerangi dan menghancurkan kami ya Muhammad?" Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian lantas menjawab dengan senyuman, "Tidak. La. Aku tidak akan membalas perlakuan kalian. Kalian pernah menghinaku, tapi aku tidak akan menghina kalian. Kalian pernah mencaci makiku, aku tidak akan mencaci maki kalian. Kalian pernah mengusirku, dan hari ini aku sanggup untuk mengusir kalian, tapi aku tidak akan melakukan itu. Kalian pernah memerangiku, tetapi aku tidak akan memerangi kalian. Karena apa?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana rahmatun muhdah." Karena sesungguhnya aku ini adalah rahmat dari Allah yang Allah hadiahkan untuk kalian. Maka tidak mungkin aku membalas perlakuan kalian. Maka tenanglah kalian di kota Makkah. Selagi kalian tidak melakukan perlawanan, selagi kalian tidak menyakiti lagi hati umat Islam, selagi kalian tidak lagi mengusir umat Islam, selagi kalian tidak memusuhi dan memerangi umat Islam, tinggallah kalian di kota Makkah. Tetapi setelah itu tidak boleh lagi ada orang-orang musyrik yang berada di kota Makkah ini. Siapapun yang mau silakan meninggalkan kota Makkah dengan penuh kedamaian. Tapi kalau memang dia mau masuk Islam, masuklah dengan kedamaian. Karena Allah tidak pernah memerintahkan aku mengajak kalian dengan cara memaksa kalian. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak boleh ada paksaan di dalam beragama. Karena sudah jelas pembeda mana antara hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Allah telah mengajarkanku dengan demikian. Maka tidak mungkin aku kemudian mengusir kalian. Kalau memang kalian mau masuk Islam, masuklah Islam dengan penuh kedamaian dan tidak ada paksaan. Tapi karena memang hari ini tanah Makkah ini adalah tanah pembebasan, maka tidak boleh ada satupun orang-orang musyrik yang tinggal di kota Makkah. Begitu indahnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal masa itu Nabi mampu untuk melakukan peperangan dan mampu mengusir para musuh-musuhnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, semoga pertemuan kita pagi hari ini menjadi pertemuan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mendatangkan rahmat dan kasih sayang bagi kita semuanya. Allah turunkan kebahagiaan di hati kita. Allah berikan ketenangan di hati kita masing-masing. Allah jadikan anak kita anak yang saleh dan salihah. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan masyarakat kita masyarakat yang penuh cinta damai, masyarakat Qur'ani, masyarakat yang cinta kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak di yaumil qiyamah kita akan bersama junjungan kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tunggulah kami di yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, tunggulah kami di yaumil qiyamah. Di saat tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah, di saat tidak ada makhluk yang dapat menolong kami selain Allah, di saat di antara kami tidak bisa saling menolong di antara satu sama lain, melainkan kami hanya menunggu syafaatul uzma, menunggu syafaatmu ya Rasulullah. Tunggulah kami di yaumil hisab, tunggulah kami di padang mahsyar, di mana kami semuanya akan dibangkitkan dan dibariskan oleh Allah. Ya Rasulullah, tunggulah kami di sisi siratul mustaqim. Ya Rasulullah, tunggulah kami di mizan. Ya Rasulullah, tunggulah kami di telaga haudmu. Ya Rabb bil Mustafa, balig maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabb bil Mustafa, balig maqasidana waghfir lana
ma mada ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muttahami ya rabba bil mustafa balligh maqasidana واغفر لنا يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد. Yang paling akhir ada yang pernah bertanya, Ustaz, bolehkah saya membaca salawat menggunakan kata sayyidina? Sementara dalam hadis yang ma'thur, setiap salawat itu cuma Allahumma salli ala Muhammad. Termasuklah riwayat dari Ibnu Mas'ud, Allahumma salli ala Muhammad. Termasuklah salawat Jibril alaihi salatu wassalam kepada Rasulullah cuma sallallahu ala Muhammad. Bagaimana seandainya kalau kami menggunakan kata sayyidina? Kata sayyidina itu artinya junjungan kami, tuan kami yang mulia. Seandainya Ustaz Mukhtar, nama abang siapa? Hah? Agim manggil Ustaz Mukhtar dengan panggilan nama. Mana Tar? Boleh? Tak sopan. Kurang etika. Tak ada etika. Manggil dengan bapaknya, nama bapak siapa? Agus? Mana Gus gitu? Boleh? Tak boleh. Maka adab yang dikedepankan itu penting. Menggunakan kata sayyidina itu sebab kata Nabi begini. Ini paling akhirin. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku ini sayyid, kata Nabi. Aku ini junjungan anak cucu Adam kelak di yaumil qiyamah. Yang kedua, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku ini sayyid, junjungan anak cucu Adam wala fakhra. Hanya saja aku ini tidak sombong. Jadi para ulama ada sebagian menggunakan kata Allahumma shalli ala Muhammad, boleh. Tetapi bagi saya pribadi, menggunakan sayyidina itu lebih pantas sebagai bentuk takriman wa tasliman wa ta'dhiman li Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh Allahumma shalli ala Muhammad, tapi kalau saya pribadi dan guru-guru mulia saya menggunakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Manfaat selawat, pertama, Allah jauhkan kita dari musibah, Allah berikan ampunan untuk kita, Allah lembutkan hati kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah lembutkan hati anak-anak kita, dan insya Allah, Allah mudahkan urusan dari dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala perhatian dan undangannya. Untuk anak kemanak saya, Pak Rahmat,
Karena istrinya Rahmat itu ponakan sepupu, Pak. Jadi istrinya Rahmat itu mertua laki-laki Pak Rahmat itu abang sepupu saya. Jadi Rahmat ini terhitung menantu juga rupanya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun mungkin tidaklah baik tetapi bisa mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya dan semoga kelak kita dikumpulkan dalam keadaan membawa iman dan Islam kita, membawa rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, makasih Bu ya. Bu. Terima kasih Belonggo atas hadirnya ya. Insyaallah kita ketemu lain masa dan waktu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.